Tapi sebelum tu aku nak minta maaf kalau ada dengar gangguan bunyi-bunyi bising. Biasalah aku duduk rumah kampung, agak bising jugalah. Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang dekat channel ni. Ada siapa yang baru lagi dekat channel ni? Hai, nama aku Lala. Korang boleh consider untuk tekan button subscribe dekat bawah ni. Tulisan merah subscribe. Korang tekan subscribe dan korang aku suka tik korang lah nak buat apa. Okay, untuk video kali ni aku akan buat haul daripada Eco Shop. Hari tu aku pergi dengan adik-beradik aku pergi Eco Bukit Tinggi Klang. Eco tu baru je buka sebelum PKP. Dia, kalau korang nak tahu dia dekat mana, korang cari JGM Klang. Dia dekat area situ. Bangunan dia tepi jalan, memang nampak. Bangunan dia. Okay. Untuk video kali ni aku buat haul Eco Shop. Random item. Item yang pertama aku nak tunjuk dengan korang. Ta-da! Ini dia frame. Frame gambar. Ini detail dia sangatlah cantik. Dia macam kain tau. Tapi sebenarnya dia bukan kain. Tapi dia punya detail dia tu je macam kain. Lepas tu dia sangatlah kemas. Cantik je dia punya corak. Simple. Korang boleh print apa-apa gambar. Korang ganti dekat sini. Then gantung. Aku ada beli tiga. Gambar dia ni je. Korang boleh tukar gambar lain. Dia frame. Dia frame. Lepas tu aku beli frame juga. Yang ini gambar kucing. Ha, aku kat bilik gambar kaktus. Ha, aku duduk kat sini. Aku pakai gambar kaktus. Pasal aku dah boring. Aku nak tukar lah. Tukar pada kucing ni. Sangatlah cantik. Dia ada macam-macam dekat Eco Bukit Tinggi ni. Dia punya frame banyak gila. Baik korang pergi. Sangatlah cantik frame dia. Daripada besar frame dia sampailah frame kecil-kecil. Sangat cantik. Okey, ini dia frame. Lepas itu aku ada ni. Yang ini untuk tampal dekat dinding. Kalau ikutkan gambar ni dia tampal dalam kenderaan. Tapi aku nak tampal dekat dinding. Letak dekat sebelah plug charger. Jadi kalau plug charger korang tinggi ke apa, yang ini korang boleh lekat sebelah. Korang selit je handphone dekat sini. Dia punya kain dia jenis memory macam ni. Korang selit je phone. Jadi kedudukan dia tak kisah. Korang boleh adjust. Okay, ini dia. Apa ni nama dia? Boleh kata handphone holder lah kot. String bag. String bag nama dia. Okay, ini dia. Lepas itu aku ada face shield. Yang ini anak aku punya sekolah tadika dia suruh pakai benda lah ni. So yang ini ada kat Eco Shop. Tak sangka kan? RM2.10. Kalau beli dekat sekolah dah berapa? RM10 ke berapa ringgit dia cas. Yang ini face shield. Lepas itu aku beli santan. Tiba-tiba ada santan. Santan kara. Aku dekat Eco je senang nak jumpa santan kara ni. Untuk anak-anak aku lah. Suka makan masak lemak. Okay, lepas tu aku beli yang ini paint marker. Marker warna silver dan warna gold. Hari tu aku ada beli stiker dekat Eco. Yang ini senang. Stiker warna hitam. Senang nak tulis label-label rempah ke apa ke. Okay, yang ini paint marker. Lepas tu aku beli mandian. Yang ini mandian yang wajib aku beli. Jenama ni tau, Verona ni. Dia ni Verona yang nama dia. Yang jenama ni, korang mark jenama ni. Yang ini dia punya sabun dia pekat. Lepas tu dia berbuih tau. Aku suka beli, sajalah buat standby. Kadang aku balik rumah mak mentua aku malas nak bawa aku punya yang besar tu. Aku bawa yang kecil ni je. Tak payah aku nak bawa yang kat dalam bilik air tu besar sangat. Yang ini, lepas tu kadang aku tinggalkan je pun dekat rumah sana. Yang ini dia ada macam warna. Bau dia sedap, lepas tu pekat dan bersabun. Korang boleh try. Kalau anak korang jenis kulit tak sensitif, korang boleh try. Okay, ni dia mandian. Lepas tu aku ada beli apa ni, spray. Spray warna gold. Yang ini aku nak spray itu. Aku spray apa yang itu? Spray dalam bilik. Yang ini nanti aku nak buat spray. Aku punya ada rak besi lama tu. Aku nak spray. Ini aku beli. Tapi dia tak banyak tau kan dia punya ni. Korang spray kejap je dah habis. Tapi okeylah, RM2.10. Aku nak spray pun tak banyak. Besi ni pun sikit je. Okay, ni dia spray. Lepas itu aku beli yang ini. Yang ini aku gunakan. Dia function dia sama lebih kurang macam Dettol apa semua ni yang kata ni. Dia guna untuk virus. Kat belakang ni pun dah ada tulis. Yang ini aku selalu guna spray dekat tombol pintu, spray dekat kerusi, spray dekat handle basikal, handle motor, dekat steering kereta.
pemegang pintu kereta. Eh, macam-macam lah spray dia. Dia untuk bunuh bakteria dan bunuh kuman. Spray. Aku beli. Yang ini untuk tingkap. Spray untuk tingkap. Memang elok. Glass cleaner. Bukan setakat tingkap. Kalau kau punya permukaan macam permukaan kaca. Macam ni. Apa ni? Cermin ni kan. Apa boleh juga guna. Okay, ni dia. Spray. Lepas tu, ada ini. Yang inilah. Yang ini susah nak jumpa. Aku puas. Dah berbulan aku cari. Susah nak jumpa benda ni. Aku beli sekali 3 hari tu. Yang ini aku beli sekali 3. Senang aku nak simpan dalam kereta satu. Yang ini aku letak dekat meja belajar anak aku satu. Yang ini aku simpan dalam bilik untuk spare. Okay, yang ini. Kalau korang nak tahu ni apa, korang boleh tengok video aku yang sebelum ni. Aku ada explain. Okay, lepas tu, aku ada... ni dia kain dekat ikut ni. Dia punya kain memang lembut tau. Soft sangat. Yang ini dia ada tulisan apa benda entah. Yang ini pun agak besar jugalah. Malah aku nak buka yang ni. Okay, ni dia kain towel. Tak kisahlah, bukan semata-mata untuk towel dalam apa, bukan sekadar towel untuk kitchen. Boleh juga towel untuk anak korang. Kan, bawa sikit dalam beg anak korang. Biasalah ada anak kecil, towel memang kena ada. Lepas tu aku ada beli yang ini. Spray rambut. Dulu rambut anak aku panjang. Sekarang dia dah potong pendek. Memang aku banyak pakai spray saja. Getar-getar rambut dah tak beli dah. Selamat satu perkara. Anak aku dah tak ada dah. Dengan mak-mak dia sekali dah. Satu pesen je rambut. Senang. Dah tak ada pakai getah. Kita orang pakai ni je spray. Ni je lah nak melawar. Tapi memang cantik tau spray dekat iku. Ni dia spray rambut. Lepas itu aku beli hand soap. Ini. Yang ini pun aku beli juga dekat Eco. Yang ini warna grey ni elok sangat sebab dia panjang tau sampai sini. Lepas tu dia besar. Dia punya getah dia dekat atas ni besar juga. Besar 3 jari ni. Dia punya grip dekat sini. Okay, yang ini adik aku cakap elok. Tu yang aku nak try beli. Okay, macam mana. Oh, cantiklah kain dia. Tengok tu kain dia. Tebal. Dan dia ni jenis kain jenis yang tak panas tau. Wah, tengok kat depan dia pun. Tengok. Siapa yang berminat hand soap, yang memang pakai hand soap, korang wajib beli yang ini. Yang ni ni ni. Wajib beli yang ini. Wah, cantiklah. Tak sabar nak pakai. Lawa lah hand soap yang ni. Okay, yang ni dia hand soap. Lepas itu aku ada T-shirt. Ini first time aku jumpa T-shirt dekat Eko. Eko Bukit Tinggi. Hari tu tinggal 3 helai kot. Aku adik aku ambil selai, aku ambil 2 helai. Aku pernah beli dulu selai. Aku nak try dulu. Warna dia tak luntur, kain dia okey, tebal, serap peluh, cantik berkualiti memeri. Sangatlah sesuai anak korang buat basahan dekat rumah. Lepas tu warna dia pun cantik tau. Lawa. Tengok ni. Ini untuk anak aku yang bongsu tu. Aku beli untuk basahan dia dekat rumah. Okey lah kan. Dia ada seluar sekali. Hari tu seluar dah habis. Tak tahulah Eko lain ada ke tak ada. Tapi ini Eko Bukit Tinggi ada. Ni dia T-shirt. Dan item yang last sekali. Macam biasa aku kan wajib beli lapik kaki. Yang ini lapik kaki dia besar. Yang ni maybe aku nak letak dekat dalam dalam kitchen kot. Yang ni lapik kaki dia betul-betul tinggal 2 masa aku pergi tu. Jadi aku tak ada pilihan corak lah. Corak dia sama je. 2, aku beli 2 nak letak dekat dapur. Cantik. Dia lebar macam ni. Berbaloi sangat lah RM2.10. Murah lah. Dekat Shopee pun tak dapat pun lapik kaki besar macam ni. Okay, so inilah item yang last sekali. Penat juga buat haul. Okey korang, aku harap korang puas hati dengan video-video aku dan korang terus support aku, tengok video aku sampai habis. Jangan lupa subscribe pada siapa yang belum subscribe. Okey, thanks korang. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.